Dua individu sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU di sebuah hospital di Kedah akibat dijangkiti penyakit kencing tikus selepas berkunjung ke hutan lipur Lata Bayu dekat Baling, Kedah. Pegawai daerah Baling, Yazlan Sunardi Cik Yahya, yang mengesahkan kejadian itu berkata jangkitan dilaporkan semalam oleh pejabat kesihatan daerah. Sebagai langkah pencegahan, arahan penutupan pusat rekreasi itu dikeluarkan berkuat kuasa hari ini oleh Jabatan Perhutanan Negeri. Bagaimanapun, amat mengejutkan ketika tinjauan kru dilakukan, terdapat pengunjung dan penjual di lokasi ini. Segelintir mereka juga mandi-manda seperti biasa dan mendakwa tidak mengetahui notis penutupan Lata Bayu. Menurut Pengarah Perhutanan Kedah, Muhammad Abdullah, banner amaran sudah diletakkan di kawasan itu pagi tadi, namun dipercayai dibuang individu tidak bertanggungjawab. Kita memang takut bila ada penyakit ni. Tapi kalau boleh, kita minta kerajaan supaya buat satu rawatan. Contoh macam denggi, kesihatan pandai pula tu spray. Ini kencing tikus, takkan tak ada rawatan. Tutup tak ada guna, rosak habis pembangunan kerajaan buat ni. Susulan peningkatan pengunjung hinggalah ke sebelah petang, Jabatan Kesihatan Daerah turun padang memantau pusat rekreasi terbabit dan mengedarkan risalah jangkitan. Pemantauan dilakukan selama 3 hari mulai hari ini, dikhuatiri terus dikunjungi orang ramai sempena cuti perayaan. Hari ini kita buat pemantauan dari segi tempat mandilah, tempat mandi di mana kita buat health education. Kita tengok apa pelawat-pelawat yang main untuk mandi. Kita akan buat inilah pendidikan kesihatan kepada pengunjung yang mana ada luka, kita tak galakkanlah untuk mandi. Kita jumpa daripada petugas kesihatan dan pemerintah sekurasa atau kucing kita mudah berjangkit semasa mandi di tempat berair sejuk, tempat kebelahan dan juga latah. Jadi, para pengunjung dinasihatkan untuk menjaga keselamatan dengan mencegah jangkitan ini dengan